Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaoi. Aku Gudi Mendel. Halo pemirsa semuanya. Selamat sore. Alhamdulillah. Yang detik ini pemirsa, ki Mbak Deni BBS Mama maca ayu apa nanti pemirsa. Mau kemana? Kok cepet tuntungan ngono sih ya. Kok eh gede. Ewan juga eh. Mbak Deni Mbak Isma pening anu pemirsa rumah sakit. Rumah sakit milik Mbak Eni pemirsa. Sing kemarin ini kalau di delok kae Mbak Isma ki wis delok. Wis delok pemirsa. Mbak Isma kok gak lihat anak Mbak Kemi wis lihat pas sore pas gak mentolo pemirsa. Eduk mosok gak milih ya banget. Terus esoke iki karena sorene ngomong pengen apa? Roti tawar terus Mbak Deni mbasno kuwi. Mbak Isma kae pas masak. Bonjo. Bonjo ndek iki. Bonjo. Gak ora nek Mbak Deni rono Mbak Isma. Ora sah ora larang di konten mesti nyungak-nyunguk pemirsa ndek. Wong ngangguk ndelok ngene iki mau ya ndelok neh. Melok nyalini, melok anu iki pemirsa iki mau. Ganteni klambi. Wong ket di bumi umat sampai esuk iki mau. Awak ade ngono sampai nangis pemirsa anu ngrasak nelorone ya den. Aku malah gak iso aku dene anu kono sing lorone iki mbuh apa kok jarine kabare dilek dadi wong anu ndelok critane engko udang enek liyone maksudnya kan yo gu ngerti udang lepe den kurang cocok gak tanganku yo semplok engko tangan kurang akurat ki terus ning didekek ning gone rumah sakit Bagas dadi kinggo Mbak Deni Mbak Isma Pemakne Mae pengin ngrono pemirsa soalnya jere diinapno yo ngene kaku pemirsa jere rawat inap pemirsa soalnya jadi, kondisinya gak kuat maksudnya apa tangi-tangi gak kuat terus akhirnya mau akhirnya yo rencana yo setelah terima rencana digek ning gone rumah sakit soalnya mangan bareng wis ora orang anu kene napsune ngono pemirsa makan ngombe bareng ora anu awake lemes awake lemes kademen kok panas kok adem yo awake panas sak sikile anyep kadang panas terus kadang makna becak pemirsa ora yo ora di mobil ape ngegrab lali ra ron duwe nomere kesuwen cara men ape lare nak-nuk ngono berdini ngelu malan enek-enek ning kene kuwi yo becak kuwi apa jenenge Pak Becak mau yo digenjong pemirsa bojone ditunggoni yo loro ki biasane mau pegel-pegel iki Mbak kok sampe suwe kok ora mari-mari Mbak kan harus dicus kanggo tes pack lah mbek niki ndek biyen meteng aku tak jungok gel aku metenge pian ndek biyen yo ngono Mbak kelenger ngono anggerane kelenger anggerane kok dang ngono neh lah Mak aku jangan-jangan meteng blandik mak kok gak di ngono-ngono. Angger-angger ya dok-dokan ngono kuwi nek lor. Nek meteng ki jebri wong, apa nek bijik ki. Ya Mbak ya. Mosok piye Mbak ni apa meteng lek ya ngono kuwi Mbak ya. Lah kok tang meteng Mbak. Wong gak suntik pisan. Mbak. Dhisik yo ngelengeri pemirsa. Oh, dhisik yo ngono kuwi ki ya. Gak ora. Tapi wong ki jare di anu lemak kuadrat. Lemak jenuh. Lemak jenuh. Lemak jenuh ki apa? Lemak jenuh ki ya kolesterol. Oh, jenuh piring kok. Kalau Dian wis. Oh. Wis iki wis ngenteni mak. Saling masang ngenteni Dian dadi bareng-bareng sak keluarga. Unggawane ya wis digawak nopo, Mbak? Oh, duwe ae. Duwe nek wong kene jek usum pemirsa. Gakno roti ra dipangan. Buah yo gak ol. Tiwas tukokno buah kok gak oleh mangan kuwi ngono malah gak ora duwe ae. Dhewe tinggal tuku dhewe apa sing dipengin. Wong kene jek ngono yo, jek ngono. Jek cara yo. Jajane jarang-jarang. Halo. Kela sampe lo. Ya. Ayo, ayo. Mane di keri-keri. Iki nggawa bocah-bocah oleh apa ora? Lah iya. Makane Kela tak tinggal. Ayo. Eski. Ape berangkat sepeda motoran pemirsa? Ngenteni mak, ning sak adus. Anak-anak podo melok, soalnya ditinggal ya ditinggal no sopo ning omah renek ubong pemirsa. Jadi ini ya tetep dijak. Untungnya kok yurane rumah sakit ya, ning go ning omah andel. Aku gung tau roh lho, kok jo tinggal. Mbak Isma gung tau roh. Klinike kuwi roh yo rumah sakit umum PKU roh. Nek klinike gak roh pemirsa. Kok yo anut bature. Ki Mbak Isma ape nggoncekno mbah Ru.
yang jaluk dongane pemirsa, moga-moga ya Mbak Eni nanti paringi sehat, iso yang go mulih. Terus koyo sedia kala neneh iso awer ngene iki. Nek loro ki yo piye ya pemirsa? Mesti gak penak ning awak. Jadi ngene iki tetep nilik ya pemirsa dulur. Ayo. Oh berharga. Iki lho guys. Mae guys. Sayang berat. Tas-tas orang rumah sakit do ya. Apa nih rumah sakit pemirsa? Ya, Mbak. Dengki aku ya wis gak nukokno roti, Mak. Mbak Nanu, gak penak, Mak. Kayak dhuwit sedek-sedek ben kena nggo tumbas. Apa sing dipingini ya, aku? Pikirku, ngene iki mudhen tak kon golek gorengan sah aku. Mana-mana sih? Nah, iki mari digawakno kopi mbek Mak, guys. Ojek. Pae amek kuwi lho Pae Bian, kok biasa ning kene biasa ngopi den. Daripada ngumpet mampir golek ning warung. Ya. Popo. Wis ayo. Ayo. Mas, ndi kopi ini mbak Teke? Bawa, Mas. Nah, mbak Teke gede, kok nggak ada Bunda Amelia, kaya. Saya kita berangkat. Kami ke api. Kami ke api. Alhamdulillah, Mbak. Anu, ya. Loh, wong iki bingung dicet kopi ini. Orang tak syuting pemirsa tak syuting sekilas tok. Dia ki mau kok ting ini loro nang rumah sakit syuting ku gak ape. Helm? Permen? Heeh. Mangga, Bos. Halo. Nyampe nang. Adik epek nang. Ini iki lho. Iki bagas ki klinik di rumah sakit nggone dewi sama ini bayarnya sih yo totalan pembesaran langsung di BPJS karena mbak ini tuh gak di BPJS jadi nih yo bayar kira-kira nek yang waras sih mbak yo nek mang medeni wong jadi kalau apa ya apa ambekane atau salah pengumuman ketikut jangan ya nanti silat dan rongsen jadi ki buat tindak aneh ngono-ngono kan harus pelan-pelan impuls nanti gak lemes nek gemes soalnya gak nduwe nafsu makan buah iya nek loro ki kabeh ra nafsu makan aku nek loro malah kudu mangan ae piye berarti nek mangan nek loro dikek mangan kengko mari sido loro obatnya sego pemirsa nek mbak Dini itu bersama keluarga ya ben sempetnya gak ngeplok yang jeruk pemirsa ya tak sekilas tok mang alhamdulillah wis jenggereng timbang sing ndek-ndek ini Pak yo ndek-ndek mang medeni nih mang medeni wong yo bener lho udah langsung kena impus malah gak tenang ya pikirane nek loro ning omah koyo ngono maksudnya gak soalnya ndek bengi wis umat anggaran umat nek umat menggigil terus kejang medeni wong koyo ya cetetekan pemirsa gue dirongsen barang, gue jerone isinya apa kena penyakit apa bayi, gue tau bayi, gue hukum ke bayi ya dan ini anak tempat kita main repes ya deh itu loh deh wakil nah ini kayaknya kita silih-silih oleh di bawah misalnya nah ini rumah sakit umum gak oleh soalnya kan oleh ini jobo ya rati gue menjeru pemirsa neng ono maksudnya tapi saya kira tiga tampar boleh lewat ke orang lain tampar sih kan lo sudah tidak sama sih iya soalnya itu kalau lewat kena berarti tanamannya bu itek lo pas matrok ini ayo bingung pegawainya padahal yang itu buntung ternyata ini panggungnya yang itu buntung ini pemirsa ngono so gak roh lo malah kalah karo mae lor baru rong sampal nih jadi dan Bunda Maria aku didono para Erlana lho kok lo coplangan sepur oh soalnya dia bayi ini sama Marai, kono ini gak wilayah Mbak Isma wilayah Mbak Isma itu wilayah kono lho aku neng randu ya yuk bingung kalau kuih akhirnya kan wis goni terakhir mas yuk ada omah kan wis nanti-nanti biasa dijajah dijajahnya pemirsa gak aneh pisan yura bingung nek aku pisan ku bingung bingung apa lewat dine tapi nek nyetir dewe terus nek si goncet di dalan mungkin roh iki sudah diliwati kene lo dalane liwate
kene iki cedhak tapi muga-muga yo ndang dikeki seger kuarasan ndang mulai cepet-cepet mulai penyakit yo yo dikek penyakit mampu sendiri wis ndang ndelok ae aja suwe-suwe wong kunggali mbak yo cara mandi wis kumpul sama waras wong lagi yo sing kaya Gusti Allah kudu diterima yo iya barang terima loro-loro yo urip anak angkatan nyuruh anak sing rene mbak Uci yo mbak Selempa paling srene Sribang mau nengah lu, jadi sok. Dah, anu berekreasi di pinggir men. Nampok kesel kesel. Kamu ngurusi kene ya. Ambek momong pemirsa iki nih jopo. Ki mau ya wes menjuru mbak Dini mbak Isma. Gantian ku, gak oleh banyak banyak. Bahkan, kasus. Apa mangan Mbah Kem? Ibu manis sampai turun kene jere. Tangi mah tak oksigen lho kengko. Eh? Enak sore jere Mbah Kem. Turu ning soran. Lha pian ning ndi Mbah Mang? Aduh sae. Waras, ya waras bani. Tak kes adem awake iki yo. Ndik mau nyep kok. Saya sedang kumule, ya. Yes. Perjalanan pulang, kita pulang. Muga-muga selamat sampai tujuan. Mbak Edi ning muga-muga ndang waras. Oh. Teng 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 sak keluarga. Dan jika nanti tak cili-cili iya rales suwe-suwe pemirsa gue preksa mbah jadi ini yang kene pemirsa. Halo, ning arep e. Iki apa? Ambune seger-seger. Headset yo. Piye nek kenae donan? Wes, ayo kita pulang. Skater. Wah, jos. Plus plus aku. Wes ayo kita pulang. Kok ketekuk sikile mah. Pulang, 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 pulang. Oke, guys, guys nyampe rumah. Surup pemirsa. Wes pokoke wis ngono kuwi mang keluargane Mbak Deni, Mbak Isma jenguk bareng ning rumah sakit. Alhamdulillah. Wonge wis waras, wis enteng timbang sing di esuk mau pemirsa. Juga iso nyoteng novel yo piye yo. Kadek nek loro. Sebenteng ki kesehariane Mbak Deni sing ngene iki Mbak Isma. Wis ngono nek lara-larune Mbak Deni dan Mbak Isma sekeluarga ya disepro sing akeh ya pemirsa ya. Dan terima kasih banyak yang sudah komen dan subscribe tak dengan rezekine tambah lancar diberi kesehatan yang panjang. Mbak Deni pamit becik ketika Allah ketara dadi wong apik aja sampai kelaran wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.